mau main jalan-jalan begitu saja. Kami punya orang tua, takut kualat, takut tak berkah. Bang ya, emang setiap kita kan kepala kita beda-beda, rasa kita juga beda-beda. Jadi keinginan pasti ada, tapi maksudnya ini wali ini, rasanya wali ini, benang merahnya wali ini rasanya itu sudah melekat dengan rasa dari kekuatan isi kepalanya Apollo. Jadi ketika kita coba pengen menduplikatkan apa yang ada di kepalanya Apollo, bukannya nggak bisa, tapi nggak mungkin bisa sama, bahkan bisa lebih baik itu nggak mungkin. Jadi otomatis kita secara grup yang intinya kita paham bahwasanya wali ini sudah berdiri dan sudah kokoh fondasinya itu dengan karakter karakter lagunya yang dikeluarkan dari kesimpulannya aku. Saya pun pribadi belajar tentang bisa jadi lagu-lagu kayak gini di saat bikin lagu itu yang saya bayangin ya mukanya Pak dengan Tommy, mukanya Tommy inspirasinya itulah. Jadi makanya saya bilang bah, lagu saya rasa-rasanya oh tidak hanya untuk wali tidak jual bebas ya, karena memang mereka yang mampu membuat saya akhirnya bisa bikin lagu kayak begini. Kalau untuk membuat yang lain, saya pikir lagu saya gak ada apa-apanya. Tapi karena yang nyanyiin apaan, gak betul. Yang memang juga mau pakai lagu gitu. Iya, saya banyak juga nyobain lagu. Saya banyak lagu, banyak gaya. Lagu? Ya, saya banyak juga nyobain lagu. Tapi lagu yang saya cintai enaknya buat keluarga saya doang. Jadi saya sadar diri lah, maksudnya ketika aku yang berkarya dengan lagunya gitu, saya bertugas ya udah, saya mencoba untuk menerjemahkan apa maunya apa dengan suara saya gitu aja sih. Jadi untuk menciptakan lagu sampai sekarang saya belum punya keberanian sih, belum punya keberanian untuk menciptakan lagu dan dipublish gitu. Dulu sering nyetel lagu, tapi setelah aku nyetel lagu bagus-bagus, sudah berbuat sendiri ya. Ya, gitu aja. Karena kita pengen buat jauh lebih, katakanlah isinya jauh lebih baru semuanya. Ada yang recycle, yang baru ada sekitar, kira-kira sekitar 4, terbaru dari kami. 3, 1 recycle. Ada keinginan sangat besar bagi kami untuk menyapa masyarakat dengan seluruh album yang isinya semua fresh. Tapi bagaimanapun juga, kami punya orang tua, kami punya Pak Ayu, dan beliau jauh spektrumnya jauh lebih besar daripada kami untuk melihat pasar dan seterusnya. Ya pada akhirnya ketika Pak Ayu bilang, anak-anak wali kita keluarkan single. Anak-anak wali kita keluarkan single yang baru, buah saja ketika saja kita keluarkan. Atau misalnya dia bilang, tahun depan kita whole album dan semuanya fresh. Ya, kita bilang insyaallah kita siap. Lagi-lagi ini adalah salah satu proses psikologi kan. Kami gak mau main jalan-jalan begitu saja. Kami punya orang tua, takut kuala, takut tak berkah. Gimana orang tua kami ajak, itu jawabannya. Kalau fans nanya, jawabkan kami untuk album baru, ingat fans wali juga harus taat sama orang tua. Sebenarnya kami taat sama orang tua kami ya.